Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bak tersambar petir, Rizky Billar diramal jagain jodoh orang, bikin geger. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan Rizky Billar tak lepas dari perhatian publik. Bahkan keduanya kerap dijodoh-jodohkan oleh penggemar. Semakin hari, Billar dan Lesti tampak menunjukkan kemesraannya. Belakangan ini pesinetron Topeng Kaca ini diminta untuk segera menikahi Lesti Kejora. Apalagi mengejutkannya, Billar justru diramal bakal jagain jodoh orang lagi. Hal ini diungkap oleh ahli tarot Mama Ella di salah satu stasiun televisi swasta yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Meski begitu, Mama Ella mengaku ikut merestui hubungan Rizky Billar dan Lesti berlanjut. Mama Ella menyebut keduanya merupakan pasangan yang cocok secara garis jodoh. Namun lewat penerawangannya nasib asmara Rizky Billar dan Lesti Kejora terlihat jelas pada kartu Five of Pentacles dan Ace of Swords. Lewat kedua kartu itu, Mama Ella melihat jelas bahwa ada kemungkinan hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora berlanjut ke jenjang pelaminan. Mirisnya meski memiliki garis jodoh di tangannya, Mama Ella meminta Billar untuk segera menikahi Lesti. Sehingga Billar tak mengulangi kesalahan yang sama seperti saat ia bersama Dinda Hau. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.